Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di drlog.com sama saya Dr. Sarwo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu masalah yang sering terjadi di seputar kehidupan sehari-hari kita, yaitu cedera tulang belakang. Cedera tulang belakang bisa diakibatkan seringkali karena jatuh atau faktor aktivitas fisik yang terus-menerus, misalnya duduk terus-menerus seperti itu, bisa lama-kelamaan jadi cedera tulang belakang. Tapi yang paling sering saya bahas kali ini adalah yang terjadi saat jatuh atau kecelakaan. Misalnya kita menemukan seorang jatuh di rumah atau jatuh di jalan dengan posisi yang duduk, kemudian dia mengeluh nyeri di tulang belakang, ditambah dengan rasa kebas di kaki, harus hati-hati dalam menanganinya. Segera hubungi rumah sakit atau dokter terdekat atau tenaga medis terdekat untuk pengolahan lebih lanjut. Saran, segera dibawa ke rumah sakit. Hati-hati dalam membawanya, dalam mengatasinya harus hati-hati karena itu bahaya. Jangan sampai, ya, mohon maaf ini, jangan sampai dipijat dulu karena ini berbahaya. Kalau dipijat kemudian nyata nggak bagus hasilnya, bisa mengakibatkan komplikasi yang serius seperti kelumpuhan. Hati-hati. Jadi saat menangani pasien dengan cedera di tulang belakang, di rumah, di jalan apapun, tetap hati-hati, langsung oper ke kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat untuk dievaluasi lebih lanjut. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. drlog.com